Bulan saja mengerti diriku, aku ini sedang jatuh cinta padamu sayang. Apa memang tiada kau merasa, atau memang tiada dirasa getaran jiwa? Masih terngiang selalu merdu suaramu kasih. Hai, ketemu lagi dengan El Fikri di sini. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya yang lagi nonton video ini, yes, benar banget kalian semuanya nih yang lagi nonton video ini dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Semuanya sehat, bugar jiwa, raga, dompet, pacar. Oh. Kali ini aku kembali lagi pastinya dengan video reaksi yang terbaru lagi hari ini. Dan hari ini tuh aku akan ngereaksiin Raja Cengkok dan Ratu Cengkok. Aku yakin kalian semuanya kalau aku udah nyebutin Raja Cengkok sama Ratu Cengkok udah tau lah ya siapa yang bakal aku reaksiin kali ini. Yes, benar banget. Hari ini aku mau ngereaksiin Faul Gayo duet bareng Selfie Yama. Udah kebayang dong ya, Faul sama Selfie dipersatukan kembali setelah kemarin juga bikin heboh dengan duet mereka yang super 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 banget. Akhirnya mereka ngeluarin karya lagi sekarang nih. Lagu dari Teh Evita Mala, judulnya Nyanyian Rindu. Dan sekarang lagi trending cuy. Gila ini. Selfie Yama sama Faul trending lagi. Ini Selfie kayaknya dalam beberapa bulan ini udah berapa kali trending ya. Bener-bener queen of trending juga dia sekarang. Ngeluarin apa-apa trending, ngeluarin apa-apa trending. Dan aku tuh penasaran banget ini gimana jadinya lagu Nyanyian Rindu ini dinyanyiin sama Faul sama Selfie. Aku sempat kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu tuh Faul pernah nyanyiin lagu ini duet sama finalis Lida. Kalau nggak salah ya, ini maaf kalau aku salah. Dan sempat rame juga di TikTok yang bulan saja mengerti diriku, aku ini sedang jatuh cinta. Yang bagian itu karena sempat trending banget. Yang ada Faul Challenge ya kalau aku nggak salah pada saat itu. Dan ini apakah dikeluarkan saat cover sama Selfie ini? Apakah Faul bernyanyi seperti itu atau lebih keren lagi dari itu? Aku penasaran ini. Karena ini Faul si tukang cengkok, Selfie si tukang cengkok juga dua-duanya. Ya udahlah, daripada panjang lebar langsung aja kita tontonin yuk. Nyanyian Rindu dari Selfie sama Faul. Tapi sebelum itu, buat yang lagi nonton video ini, Selfie tak Faul holik. Benar Faul holik? Ayo dong, pencet tombol subscribe-nya dong channel Ail Fikri, jangan lupa. Sama loncengnya juga jangan lupa dibuat dinyalain. Dan jalan-jalan ke Instagram aku, ailufikri_kdi. Kasih tahu video apa aja yang pengen kalian reaksiin ya. Oke, langsung kita tontonin aja Faul sama Selfie ya, Mak. Faul Gayo fit Selfie ya. Nyanyian Rindu. Oi Selfie, promo IG nih kayaknya. Ini aransemennya sih udah jauh beda banget sama yang punya Teh Evita Mala gitu kan. Kalau nggak salah Teh Evita Mala itu dangdut banget waktu itu, pure dangdut. Dan rilisnya tuh tahun 97. Udah lama banget kan lagu itu kan. Cengkoknya. Oh, langsung cengk ya. Dimulai sama Faul, baru habis itu langsung Selfie, langsung change gitu nyanyinya sebaris doang. Dan sekedar ini ya, kasih apa ya, gambaran buat kalian semuanya. Kalau dulu nih, kita bagi pengalaman ya, waktu aku kontes, kayaknya lagu-lagu kayak gini kan lagunya feminim ya sebenarnya, lagu Evita Mala, cewek, feminim banget image-nya gitu kan. Kita buat finalis yang cowok itu buat nyanyi lagu kayak gini tuh susah banget sih. Bukan susah ya, hampir dari TV-nya tuh gak akan memberi kesempatan kita buat nyanyiin lagu-lagu cewek. Nah, yang benar-benar ngegebrak banget lagu-lagu cewek itu bisa dinyanyiin di kontes-kontes dan di aransemen dan dirubah jadi maskulin banget itu sebenarnya di DA,
waktu DA itu benar-benar ngerubah semuanya. Lagu-lagu cewek itu bisa dinyanyiin sama cowok dengan aransemen yang berbeda dan lebih maskulin dibikinnya, nggak jadi feminim. Akhirnya tuh sampai sekarang tuh banyak banget penyanyi-penyanyi cowok juga yang nyanyiin lagu cewek. Bagus sih ini, daripada terkotak-kotak gitu kan, cowok nyanyiin lagu cowok doang, cewek nyanyiin lagu cewek doang. Tapi sekarang semua lagu bisa dinyanyiin sama semua genre gitu, nggak ngeliat di cowok atau cewek. Keren. Oh. Oh. Ini temponya memang lebih santai, lebih pelan dibanding waktu sama lagunya original song Teh Rita Mala ya. Dan Faul udah ngegas sama cengkoknya dia. Ul, cepet banget. Ini masih awal. Udah ngegasin sama cengkoknya, keren. Hai. Aku suka tarikannya. Betapa besar cinta ini. Ada tarikan-tarikan lembut-lembut seperti itu, kayak diseret-seret itu nyanyinya enak, bener enak. Sekarang giliran selfie yang bercengkok. Kayak padamu. Kok gak salah tadi seperti itu cengkoknya? Gila nih, udah mulai ngeluarin senjata-senjatanya nih. Masih awal aja udah langsung menggeliat suara mereka. Jadi lebih apa ya, lebih romantis aku dengar dengan aransemen musik seperti ini. Jadi dengarnya tuh kalian bisa lihat di badanku tak ngalung ikut gitu irama musiknya. Oh. Gila tinggi banget ini. Ketinggian buat aku nggak bisa. Bulan saja. Nyerah. Ini tinggi banget memang Faul. Range-nya memang tinggi banget. Vokalnya tinggi banget. Makanya enak banget kalau buat duet sama cewek karena range vokal dia yang tinggi banget kayak gini. Apalagi ini bukan lagu duet ya. Ini lagu solo tapi dijadiin duet. Nyerah gua. Tiada kau merasa atau memang tiada dirasa ketahuan. Nyanyinya dengan santai banget, mengalun. Kan ada orang yang nyanyi yang kayak tergopo-gopo. Tergopo-gopo ini apa ya? Terburu-buru gitu ya. Tapi ini selfie nyanyinya dengan sangat lembut, santai banget, tenang banget dia nyanyiinnya. Dan enak banget rasanya. Hai. Hai, enak coy. Bener-bener pembagiannya tuh udah enak banget. Pas gitu pembagiannya, terus ada harmonisasi juga. Oh my gosh, enak, sumpah. Ini tuh jadi gimana ya? Senangnya tuh bukan wow gitu, tapi yang jadi bikin meleleh gitu loh. Kan bener kan? Hai, berubah. Mampus.
Mampus, mampus, mampus. Mampus, hanya itu doang kata yang bisa aku sebutkan di sini. Sudah dirubah dong, gila. Gila, dua-duanya langsung improv. Selfie improv, Faul improv, bener-bener improvnya di luar nalar aku. Jujur ini paling kita tuh improvnya paling sedikit-sedikit aja, ini benar-benar improv banget. Hampir ngerubah lagunya tapi jadi enak banget. Mahal improvnya, benar improvnya mahal banget. Benar kan rasanya tuh yang terhanyut banget. Yang aku bilang tadi ini tuh bikin kita yang meleleh gitu, bukan kita berteriak-teriak, tapi ini tuh benar-benar meleleh banget. Keluar juga akhirnya Faul dengan bulan saja mengerti diriku, aku ini cengkoknya enak banget itu. Dan baru Faul yang ngelakuin ini, beneran asli. Belum pernah aku dengerin penyanyi nyanyiin lagu ini dengan bulan saja mengerti diriku, aku ini enak banget itu, bener-bener. Ini tuh jadi ciri khas Faul banget, sumpah ini jadi ciri khas Faul banget. Asli ini Faul banget. Boom. Mampus. Aku pikir tadi Paul udah keriting ya, ternyata dibantai sama Selfie lebih keriting lagi. Mungkin biar gak sama kan, Paul kayak gini, Selfie kayak gini. Cuma Selfie tadi, apa memang tiada kau merasa, gimana? Atau memang tiada kau merasa. Ada ditinggiin dulu sebelum sama endingnya juga dikasih cengkok sama Selfie. Parah. Ini cengkoknya itu gila, ini mah keritingnya, aduh, keriting gimbal kayak, keriting banget gitu, bukan keriting ombak lah, keriting ombak kan masih biasa, ini keriting gimbal, udah parah keritingnya. Sumpah ini endingnya hampir ngagetin juga ini, ngagetin banget. Wow, Selfie ngerubah lagi semuanya. Head voice. Wow. Ini nggak ada lawan, ini super super duper keren banget. Benar-benar adu cengkok banget mereka berdua. Tapi ya itu aku bilang, ini lagu bukan bikin kita yang bam bam bam, nggak kayak gitu, tapi yang langsung gila gila, keren banget, keren banget, bikin kita yang meleleh kayak gitu dengan romantis musiknya, cara mereka bernyanyinya. Nyampe coy ke dalam, sumpah ini nyampe banget dan enak banget. Gue meleleh denger ini. Gak nyangka aku lagu ini dibikin sama Faul sama Selfie jadi seperti ini. Kayak cengkok, kayak improvisasi, kayak rasa, kayak aransemen, semuanya deh. Semua kayak keren banget, keren. Sepertinya sampai di sini dulu reaksi dari aku. Aku sampai gerah nih, panas. Panas lihat mereka berdua nih. Jadi pengen nyanyi lagu ini. Ya udahlah ya, daripada panjang lebar. Buat kalian semua yang udah nonton, terima kasih. Jangan lupa
subscribe channel Idul Fikri dan loncengnya juga jangan lupa buat dinyalain. Setelah jalan-jalan ke Instagram aku @idulfikri_kdi, kasih tahu informasi video apa aja yang pengen direaksiin sama aku ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.